Oke, okay. selamat pagi kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi hari ini ada satu unit Yamaha Fiz R. Nah, ini maaf nggak bisa nyoba karena ini motor dibawa ke bengkel sudah kondisi seperti ini. Kenal pot sudah dicopot dari sana, nggak ada kenal potnya kang Bro ya. Jadi saat kita hidupkan pun percuma nggak bisa mendeteksi suara aslinya seperti apa kondisinya maksudnya kang Bro ya. Jadi cukup saya jelaskan sedikit aja kondisi daripada mesin Viz Air ini Kang Bro. Nah, motor Fish Air ini suara mesinnya kasar banget Kang Bro, kemrusuk ya. Coro cewek ini itu kemrusuk, kemrusuk itu apa ya? Ya, kemrosok, dia kasar itu Kang Bro ya. Jadi saat mesin dibunyikan itu kurang lebih suaranya soko soko soko, 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 soko seperti itu Kang Bro. Nah, ini awal kejadiannya menurut pemiliknya itu pernah mengalami kehabisan oli, jadi sempet sempet macet gitu ya, kencet atau ngejim mesinnya seperti itu. Nah, jadi setelah didiamkan, diupayakan dihidupkan kembali mesin masih mau hidup, tapi setelah hidup, yaitu timbul suara kasar, berosok dan e, ngosrok seperti itu kang Bro. Oke ya kang Bro, nanti kita akan coba bedah, nanti kita coba cek satu persatu. Di bagian mesinnya nanti kita belah total ini kang bro ya, nanti kita belah total, ini untuk prediksi sementara yaitu biasanya laker bandul ya, di bagian bearing krek as atau bearing mesinnya itu biasanya mengalami uh, rusak karena terjadi kekurangan oli, sehingga macet, apalagi pernah mengalami macet seperti itu, itu sudah bisa dipastikan uh, bagian bearingnya, bearing krek asnya itu uh, rusak seperti itu ya kang bro ya. Oke Kang Bro ya, seperti itu untuk kondisi di motor VCR ini nanti kita lepaskan semua, terus nanti kita belah total. Kita cek, kita deluk eh, kebodolannya Kang Bro. Oke ya. Oke ya, Kang Bro. Ini sudah tak bongkar kabeh mesinnya Kang Bro. Tinggal nanti kita turunkan, terus kita proses pembelahannya Kang Bro ya tapi sebelumnya kita coba cek lagi kondisi di bagian ini Kang Bro terutama di bagian krek as ya krek as sama setang Kang Bro nah coba kita delok ya kita cek bagian krek asnya oke nah ini Kang Bro terdengar kang bro ya suaranya kang bro saat kita putar-putar seperti ini ada suara srok 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 ya itu ya nah, udah gitu ini aja seret kang bro Seret ya seharusnya di sini muternya enteng dan lancar kang bro ya tapi ini serut banget seperti laher kotor dan kering juga yang jadi masalah yaitu di motor ini kemprosok ya ini udah terdengar kang bro saat diputar seperti ini ya tuh serok 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 seperti ya kedengaran ya yes oke nanti untuk setangnya kita cek setelah kita bongkar aja kang bro ya lebih maksimal untuk pengecekannya kang bro oke udah fake ya ini untuk lakernya kena kita ganti satu set belum tahu setangnya apakah kena atau enggak nanti kita cek untuk selanjutnya kondisi seker ya ini parah kang bro sini ada ya sampai di ujung ini udah ada yang tual-tual seperti ini bro karena memang ini motor pernah ngejim atau macet ya jadi kondisinya seperti ini kang bro parah ini kang bro oke ini di luar prediksi jadi untuk masalah seker nanti kita tunjukkan sama pemiliknya dan kita konfirmasikan nah, minta persetujuan kita rundingkan dulu apakah sekalian mau di kolter atau gimana ya karena ini untuk seker di luar prediksi, jadi harus kita rundingkan dulu sama pemiliknya, Kang Bro. Ya segitu aja yo, Nanti kita turunkan dulu, kita belah dulu. Lanjut ke proses pengecekan selanjutnya, Kang Bro. Seret banget ini, kang bro. <tuk> <tuk> ini sudah turun mesinnya, tinggal belah aja Kang Bro kita lepaskan dulu bagian manifold di sini ada empat baut kita lepaskan terus kita belah melalui di sini ada baut ya bagian kiri ada baut kita lepaskan semua terus tinggal kita buka aja Kang Bro ya, ini kelihatan Kang Bro ya Tuh seret banget nih Kang Bro nih oke yes. Ini lama juga memang. Kita akan duduk duduk, Oke okay. Ini sudah kebuka kampro ya Sudah kebelah mesinnya kampro Barusan langsung kelihatan ya Pas kita copot Nah di sini masih ada serpihan-serpihan bekas rontokan dari laher ya. Laher bandul. Nah, ini nah, rontokan-rontokan lahernya ini Kang Bro. Dan di sini, wih ini kotorannya Kang Bro. Wah. Ini besi Kang Bro loh. Ini rontok-rontokan besi ini. Parah. Oke Kang Bro Sekarang kita delok ya Kita delok untuk lahernya Nah ini langsung kelihatan Kang Bro Ini laher kerengkes ya Atau laher bandul Atau sering disebut laher bandul Atau laher krek as Nah di sini kondisinya seperti ini Kang Bro Ini sudah remuk ini ya Tuh sudah pada merotoli Untuk pelornya Kang Bro Nah tuh Sudah pada Melumpuk ini untuk rangkaian berarti dari pelorannya itu udah hancur jadi untuk pelornya itu jadi seperti ini kang bro ngumpul jadi satu ya parah ini kang bro pantesan ini untuk tadi pas kita putar seret ya udah gitu kasar banget untuk putarannya kang bro oke lahirnya parah hancur Oke sekarang kita cek juga bagian setangnya kang bro. Wah ini kekasnya sudah ini kang bro. Ternyata bagian kerkasnya sudah ini kang bro ya di bekas di las-las ini kang bro sudah pernah dibangun ini ya. Di sini juga parah bekas gerinda-gerinda ini ada ring nah, kita cek setangnya kang bro oke untuk setang aman kang bro ya nggak ada suara kita getok kita putar kita getok juga oke sip untuk setang saya rasa aman, cuma ini masalahnya laker bandulnya Kang Bro ya. Laker peri, eh, laker atau laker bandul. Nanti kita bongkar, kita cari laker yang bandul baru Kang Bro. Dua-duanya nanti kita ganti ya. Oke, segitu ya. aja untuk proses awal yaitu sekitar pengecekan. Jadi apa-apa saja yang perlu kita ganti. Pertama laker ya ini yang sudah saya sampaikan ke orangnya bahwa lakernya fix kena ternyata memang benar di bagian lakernya ada yang satu yang sebelah mana ini ya yang sebelah kiri ya yang sebelah kiri hancur bahkan sudah pada merotoli piringnya ya tuh sudah pada hilang pelornya terus laker ini kang bro laker pensaker bearing bambu ya nah ini di pensakernya ada bearingnya ini juga hancur sudah pada merodol sudah remuk nah di sini ya ganti untuk seker ini kondisinya sebetulnya parah kang bro ya nanti kita rundingkan dulu karena ini di luar prediksi saya jadi saya yang yang saya sampaikan ke pemiliknya ini eh, kemungkinan besar laker bandulnya atau laker kertasnya ternyata benar tapi untuk yang seker nanti kita konfirmasikan dulu, kita rembukan dulu sama orang ikan Karena itu di luar prediksi di awal kan ya. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini kan ya, kondisi lakernya seperti ini parah banget ini sampai ambrol seperti ini ya. Ini coba kita lap dulu. Oh ini sudah tidak original juga kang lakernya ya. Ini merek lakernya itu sudah menggunakan non ori. Untuk nomornya atau kode nomornya itu 6205. 6205 Kang Bro. Ya. Kanan kiri sama Kang Bro ya. Kanan kiri sama 6205. Yes, itu aja dulu. Nanti kita lanjut untuk di video berikutnya Kang Bro ya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu untuk sekedar pengecekannya dulu. Nanti kita rundingkan dulu sama pemiliknya dulu untuk eh, terutama di bagian sekernya yang cukup parah ya. Apakah nanti sekalian mau kolter atau sementara dipakai dulu. Yang penting lakernya nanti kita ganti. Yes, itu aja Bang Bro. Oke, okay, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.